Selamat datang di Juragan Angkringan di Kota Solo. Komplit, rasanya pas dengan standar kita. Menurut saya pelayanan di sini alhamdulillah cukup lumayan bagus lah, dengan menu-menunya yang harga juga terjangkau. Pedisnya tuh luar biasa. Sini Juragan Angkringan tuh gepreknya tuh joss. Juragan Angkringan romantis. Juragan Angkringan Los Garebel. Nice. Juragan Angkringan ada ga? Tambah lagi. Enak. Juragan Angkringan luar biasa enaknya. Oke, kamu semua jangan lupa datang di Juragan Angkringan. Lu punya makanan-makanan enak sekali, rekomendasi. Mantap. Juragan Angkringan jelas, jelas masakannya, jelas juga suasananya. Hai Juragan Angkringan Kota Sorong. Pasti pengen tahu kan bagaimana sampai Juragan Angkringan bisa ada di Kota Solo. Awalnya itu kita tidak ada terpikir sama sekali untuk membuat Juragan Angkringan sampai sedahsyat inilah. Boleh dibilang beda dengan tempat-tempat lain. Awalnya itu sepele, saya ditawarin teman untuk pakai tanahnya. Waktu saya datang melihat, saya survei, kok segini besarnya ya. Terus kita berpikir, apa ya yang pantas, yang cocok untuk tanah sebesar ini. Tapi cerita punya cerita, sebelum saya masuk ke Kota Sorong, saya dulu di Jawa, salah satu di Pulau Jawa lah. Itu saya sempat dengan suami pengen buka angkringan, tapi tidak terwujud sampai kita hijrah ke Kota Sorong. Karena tempat ini besar, keluarlah cita-cita yang lama terpendam itu, kita buatlah Juragan Angkringan. Tapi bertema modern, karena angkringan itu ciri khasnya itu kan nongkrong di pinggir jalan, kaki lima. Tapi kita buat angkringan modern. Angkringan modern itu di dalamnya kita semi kafe, dan menu-menunya juga tidak lepas dari menu angkringan, tapi ada menu-menu lain. Sebenarnya awalnya gini, sepele, saya itu ditawarin teman untuk buka martabak Terang Bulan, martabak Bangka. Nah, tidak tahu kurang lebih kayak gitu, mau buka martabak. Terus saya iseng-iseng
ada teman datang ngobrol, saya mau cari tanah itu dalam arti bukan tanah yang besar atau gimana, tanah dalam arti depan toko, sewa alaman toko untuk buat terang bulan atau matabang. Ternyata teman saya nawarin tanahnya ya, saya disuruh survei aja, saya survei ke samping jalan baru hotel. Sudah sampai ke sini saya kaget, tanah udah bentuknya rawa-rawa kayak hutan, ya kan? Waduh, sebesar ini untuk berjualan martabak atau terang bulan kan tidak mungkin. Akhirnya saya putar haluan. Akhirnya kita bangun, merubah yang dulunya selatu rawa-rawa yang tidak layak dilihat menjadi indah seperti sekarang. Itulah akhirnya kita kasih nama Juragan Angkringan. Dan saya sangat bersyukur dan terima kasih juga masuk ke Kota Sorong sini, apalagi di area jalan baru sini, diterima baik dengan Pak RT dan warga-warga sekitar sini. Kita selalu dibantu, disupport dari pembangunan sampai berdirinya Juragan Angkringan. Jadi saya berterima kasih untuk Pak RT dan warga setempat.